La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini sebagai pengganti malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita anugerah anugerah keimanan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian tahsin di Masjid At-Taubah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah hingga akhiril hayat, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik, materi malam hari ini sebagai lanjutan dari minggu sebelumnya, yaitu tentang pembacaan shad dibaca dengan sin. Artinya ada rahasia-rahasia tertentu dari bentuk penulisan yang mungkin tertulis kilas ditulis dengan shad. Kita ambil contoh di surat ini. Mana dipraktekkan awa anjibtum bas to, ya. Tulisannya pakai shad bas bas to, itu tulisan. Cara membacanya bas to, ya, dibaca dengan sin bas to. Apa perbedaannya? Shad itu isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la itu mengangkat lidah ke langit-langit. Jadi kalau dipraktekkan, ini kalau dipraktekkan ya. Os. 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 Oke, ini os. Yang makhraj shad. Untuk makhraj sin. Nah, sin lidahnya turun, lesot naik ya. Ini perbedaan untuk membedakan sin dengan sot. S. 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 Oke. Ini pemandangan dari S. Depan. Baik, ya. Itu pembacaan shad dengan sin. Kembali ke papan, bahwa dalam bahasa Arab penggunaan sin sin menunjukkan pelarian atau keluar dari sesuatu yang sebelumnya terus-menerus terjadi. Artinya apa? Artinya ketika mengucapkan huruf huruf sin, ya, sin yang ya, as, ya, itu nggak ada macet sama sekali, artinya keluar terus, bukan, nah bukan ya, tapi sa, si, su, as, ya. Beda dengan shot. Di sini disebutkan shot menunjukkan penolakan yang berarti menolak masuknya sesuatu ke dalam sesuatu atau keluar darinya. Shot, aus, aus. Ya. Kenapa? Karena lidah naik ke langit-langit. Ya. Ketika lidah naik ke langit-langit, angin nggak langsung keluar, pasti tertahan. Ada yang sesuatu hal yang menolak. Siapa yang menolak? Yaitu lidah. Kenapa kok ditolak? Karena angin, ya, lidah ketika diangkat ke atas dan angin dari dalam itu mau keluar,
sedikit tertahan atau ada yang menolak. Kan di sini dijelaskan, sementara itu huruf sad menunjukkan penolakan yang berarti menolak masuknya sesuatu ke dalam sesuatu atau keluar darinya. Maka penulisan sad terdapat gambaran bagian dalam yang tertutup dari 7 huruf dalam bahasa Arab, yaitu huruf-huruf yang memiliki pengucapan tertutup. Artinya, ada beberapa makhraj huruf hijaiyah yang jika diucapkan itu lidah tertutup ke langit-langit. Salah satunya adalah sad, kemudian dal, ad. Bisa nggak baca dal? Aj. Nggak bisa, pasti tertahan. Ad, tertutup, lidah menutup ke langit-langit. As, beda dengan sin, as. Kalau sad, as. Ini prakteknya ya, tapi kita cek lagi. Ini untuk sin. Nah, sad ini. Huruf sad, kita ulang lagi. Aus. Nah, agak tertahan. Aus. 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 Oke, itu ya. Itu pengucapan huruf sad. Nah, di penulisan Rasul Utsmani dibedakan dari segi makna aja mempunyai perbedaan. Dari segi makna. Sad, kenapa kok yang satu ditulis sad, yang satu ditulis dengan sin? Dalam ilmu qiraat itu disebut dengan farsyul kalimah. Ada farsyul kalimah, ada usulul kalimah. Apa perbedaannya? Untuk usul, saya buka dulu. Payen, prakteknya ntar ya. Payen, makasih. Nah, ini dalam ilmu qiraat ada istilah usulul kalimah. Nah, dalam istilah qiraat ada farsyul kalimah. Ada farsyul kalimah. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya untuk usulul kalimah itu bisa dikiaskan dengan yang lain. Artinya satu lafal ada kaidah itu, maka bisa dikiaskan ke lafal yang lain. Contohnya apa? Contoh, menurut qiraat Hamzah, menurut qiraat Hamzah, riwayat dari Kholaf, semua lafal sirat itu dibaca dengan za. Semua lafal sirat dalam Al-Quran, ntar bisa dicek ada berapa lafal sirat dalam Al-Quran, itu bisa dibaca dengan za. Nah, itu yang disebut dengan usul. Artinya pondasi, ketika ada satu contoh siratal ladzina, sirata, cara membacanya ini ditulis za, ziratal ihdinas siratal mustaqim, menurut Imam Khalayat Hamzah. Nah, ini yang disebut dengan usulul kalimah. Oke, untuk farsyul kalimah, farsyul kalimah dengan lafal yang sama tapi nggak bisa dikiaskan satu dengan yang lain. Apa itu dikiaskan? Dibandingkan. Loh, di lafal ini boleh dibaca panjang, kenapa di surat yang lain dengan lafal yang sama kok nggak boleh dibaca panjang? Nah, itu yang disebut dengan farsyul kalimah. Apa contohnya? Di surat Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki, panjang atau pendek? Panjang. Tapi di surat An-Nas, Kul a'udhu bi Rabbin Nasi. Maliki atau Maliki? Pendek. Nah, ini yang disebut dengan farsyul kalimah.
dengan tulisan yang sama, ya, dengan tulisan yang sama di surat Al-Fatihah ini dibaca panjang, tapi di surat An-Nas dibaca pendek. Mungkin ada yang komplain, kenapa di surat An-Nas, atau boleh nggak kita kiaskan mengikuti di surat Al-Fatihah dibaca panjang, Malikin Nas, nggak bisa. Itu yang disebut dalam ilmu qiraat dengan farsyul kalimah. Arti sama, tapi cara membacanya berbeda. Maliki yaumiddin, yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Ini Malikin Nas, yang merajai manusia, yang menguasai manusia. Sama, hanya cara membacanya berbeda. Nah, ini yang disebut dengan farsyul kalimah. Sama dengan lafal bismillahi majreha. Tulisannya majreha. Tapi cara membacanya adalah imalah. Imalah ditulis dengan bulatan di bawah. Bismillahi majreha wa mur. Mur sa ha. Ini kalau adil kan wazannya sama, maf'alun, ya. Maf'alun, majroha, mursaha, ya, mungkin beda harokat ya, tapi bentuknya sama, sama ada alif, mursa, majro. Kenapa ini dibaca majreha, ini nggak boleh dibaca murseha misalnya. Nah, itu yang disebut dengan farsyul kalimah. Nah, ini ada atau bisa diterapkan di penggantian atau penulisan sin dibaca kebalik ya. Penulisan sad dibaca dengan sin. Penulisan sad, ini sad ya, dibaca dengan sin ya. Artinya ketika sin ditaruh di atas itu membaca sin, kemarin ya, di minggu kemarin, membaca sin lebih utama daripada sot. Tapi boleh nggak dibaca sot? Boleh. Cuma membaca sin lebih utama daripada sot ketika di atas. Ya, maknanya yang tadi. Oke, ini ntar lebih jelaskan agak panjang. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, ya, insyaallah ntar selang-seling ya, habis praktek kita lanjut lagi apa maknanya jika ditulis dengan sad dan jika ditulis dengan sin ya, perbedaannya, perbedaan lebih ke ilmu balaghiyah atau balaghah. Apa itu balaghah? Sastra, kesastraannya itu yang berbeda. Kalau diartikan secara harfiah sama. Ya, kenapa? Karena asalnya adalah sin basato, bukan basoto, basato. Nah, kemudian jika ditulis dengan sot, ntar ada faedahnya, insya Allah akan dijelaskan setelah praktek. Itu mungkin ya. Oke, ini ayat ini kita praktek untuk membaca. Ada tambahan di sini sebelum kita praktek membaca? Oke, langsung praktek ya. Untuk makna perbedaan antara ini ditulis dengan sin. Kenapa yang ini ditulis dengan sad? Nah, ini yang tadi disebut dengan farsyul kalimah. Farsh, ya, nggak bisa dikiaskan dengan yang lain karena lafal dalam Al-Quran basisnya adalah riwayat, bukan basisnya kias, gitu. Oke. Praktek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Talut Malika. Malika, enggak boleh Malika, walaupun secara arti sama.
ya. Secara arti sama. Kenapa kok enggak boleh? Karena Al-Qur'an basisnya adalah riwayat, bukan basis kias. Kias itu penyamaan ya, penyamaan dengan wazan, bukan. Lagi, wa qala lahum nabiyuhum in Allah qad ba'atha lakum Talut malika. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kepanjangan. Oke, dipotong. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk. Ahaqqu bil mulk, mulk. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Berikutnya. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bas وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. Oke. وَالْجِسْمِ. وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Oke, kita praktek. Saya ulang sekali lagi, ntar diikuti. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Ya. Oke, baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu dan bismillah. Ingat kesepakatannya variasi ros. Apa ros itu? Ya, kemarin di sholawat Allahumma sholli. Fan sholawatnya hafal? Allahumma sholli 'ala sayyidina. Nah, ta'awudnya dan bismillah mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Yuk bersama-sama, 1 2 3. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Berikutnya saya contohkan dari qalu sampai bil mulk. Cukup. Bil mulk, bil mulk, mulk. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahad.
bil mulk. Sekali lagi dicontohkan, qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahqqu bil mulk. 1, 2, 3. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahqqu bil mulk. Oke. Berikutnya wa nahnu sampai al mal. Wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. 1, 2, 3. Wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Berikutnya, qala innallaha astafahu 'alaykum wa zadahu bas, bukan bas, lebas tu sad. Boleh enggak dibaca sad? Boleh, cuma kurang utama. Beda ini ya, mohon maaf. Kalau ini sin, yang atas dibaca sad. Ini boleh kurang utama, tapi kalau yang bawah ini wajib, nggak boleh dibaca sot, bukan bas, nggak, tapi bas tontem, bas tontem. Nah, kalau yang atas wazadakum fil khalqi bas bas toh, boleh, boleh bas toh, boleh. Nih, warib sebenarnya itu apa ya? Contohnya hanya beberapa kecil, cuma pembahasannya agak panjang. Kita maksimalkan di praktek. Yang penting untuk penjelasan, ntar insya Allah habis membaca semua akan dijelaskan apa rahasia ditulis dengan sin dan sot dari segi ilmu sastra dan penafsiran. Insya Allah ntar habis ini. Oke, kita ulang. Qala'in Allah astafahu 'alaykum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. 1, 2, 3. Qala inna Allah astafahu 'alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Berikutnya, wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Ya, dari wallahu. 1, 2, 3. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Oke, silakan sekarang praktek. Ntar habis praktek kita bahas penjelasan sedikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Okay. قالوا أنى يكون له الملك على
alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk. Oke. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Oke. Qala innallaha astafahu 'alaykum wa zadahu bastatan. 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 Qala innallaha astafahu 'alaykum. Sorry. Qala innallaha astafahu 'alaykum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Okay. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha'. Okay. Wallahu wasi'un 'alim. Okay. Silakan. Ya. Gedein dikit. Oh. Orang gede. Berarti kita udah pada pakai alat bantu semua. Enggak ada banget. Ini alat. Sebentar. Caranya gimana gini ya? Gua udah cukup. Ini plus motornya. Nah. Plus. Iya, plus. Ya. Saya masuk. Plus hitungnya ya, cuma bisa? Kurang gede atau layarnya diundurin. Oke, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ. Silakan. Ya. Qalu anna. Qalu anna yakunu. Anna satu alif ya. Qalu anna yakunu lahu. Ulang lagi ya. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk. Oke. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam. Wa nahnu ahaqqu bil mulk. Wa nahnu ahaqqu bil mulk. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minnal mal. Minal mal. Minna
Kelihatan tulisannya atau mau digedein? Kelihatan, Mas. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atsa lakum Talut malika. Oke. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك. Okay. ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. Okay. Wallahu yu'ti mulka satu alif. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika. Okay. Qalu anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahakku bil mulk. Mendekati. Nanti tahu ini. Wazadahu. Sebentar. Bil mulk. Tadi sampai mana ya? Wa nahnu ahakku bil mulk. Berarti ulangnya wa nahnu ahakku bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atam
minal ma. Minal. Minal ma. Oke. Qala inna allaha. Qala inna allaha astofahu alaikum wazadahu bastotan. Fil khalqi. Wazadahu bastotan, betul? Wazadahu bastotan. Bastotan. Wazadahu bastotan. Bastotan fil ilmi wal jism. Mi pendek. Fil ilmi wal jism. Wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Oke. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Oke. Wallahu wa wallahu wasi'un wasi'un 'alim. Oke. Bismillahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna allaha qad ba'atha lakum ba'atha lakum ba'atha fa yang mana sih? Dari innallaha wa qalanahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta. Oke. Qalu anna yakun. Anna satu alif. Qalu anna yakun lana. Qalu anna yakun lahul an qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu kuat enggak wa nahnu ahqqu bil mulk qalu anna yakunu mulku alaina mulku alaina qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu wa nahnu ahq wa nahnu ahq bil mulku. Oke, ntar dicek lagi ya. Ahqu jangan ditambah wawu. Ya, qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Maaf. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulk. Ahqqu bil mulk. Qalu anna yakunu lahu nulahu nulahu qalu anna yakunu lahu mulku
alaina, ku pendek mulku alaina. Lahul mulku alaina wa nahnu ahad. Wa nahnu ahad. Kalimat akhir-akhir dipendek ya, jangan panjang. Bukan wa nahnu ahadku. Entar diganti sih. Mana wawunya? Enggak kelihatan. Oke. Di mana? Qalu anna. Qalu. Dari ulang ya. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Mulku alaina. Yakunu lahul mulku alaina. Lahul mulku alaina. Lahul mulku alaina wa nahnu ahad. Wa nahnu ahadku bil mulku pendek. Wa nahnu ahadku bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan. Wa nahnu ahadku bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah has-sad. Aduh. Inna Allah astafahu alaykum wa zadahu. Inna Allah astafahu alaykum wa zadahu bas totan fil ilmi wal jism. Oke. Wallahu wallahu yu'ti mal mul. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Oke. Wallahu wasi'un 'alim. Baik, sebentar. Wallahu ini jangan dipanjangin ya. Wallahu wasi'un 'alim. Nah, ya. Ini jangan di wallahu wa, ya, ini yang akhir langsung nyambung ke huruf berikutnya. Wallahu wasi'un 'alim. Nah. Wallahu wasi'un. Wallahu wasi'un alim. Oke. Okay. Ya, panjang pendek perlu latihan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan-nabiyyun inna sebentar untuk ya jangan lama-lama. Bukan nabiyyuhum itu lama langsung. Wa qala lahum nabiyyuhum in ya. Wa qala lahum nabiyyuhum inna allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Oke. Qala inna Allah astafahu 'alaykum wa zadahu
bastatan fil ilmi wal jism. Oke. Wallahu yu'timul yukti. Oh, iya. Panjang. Wallahu yu'timul kahu man yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Oke. Kita semua. Baik, berikutnya jelasan dikit. Masih di rahasia sad yang dibaca dengan sin. Apa sih keistimewaannya? Ada enggak keistimewaan yang langsung referensi berdasarkan hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan? Oke, di sini disebutkan ungkapan mengenai yaqbidu. Ungkapan yaqbidu wa yabsutu. Yaqbid itu menahan. Ya. Yabsutu perluasan. Nah, ini bukan apa istilahnya ya? Ada makna yang tersirat. Apa maknanya? Di sini disebutkan sebagian dari perluasan sudah dikenal manusia, namun banyak yang tidak diketahui. Contoh seperti turunnya hujan. Nah, itu kan enggak mungkin bisa diketahui manusia. Memperkirakan hujan datang jam sekian bisa. Tapi itu hanya perkiraan. Kadang banyak lesek, habis mendung panas, bukan hujan. Turunnya hujan dan tumbuhnya tanaman. Nah, ini kan sesuatu hal yang susah untuk diketahui manusia. Termasuk kapan dirinya akan meninggal. Ada yang tahu? Ya. Nah, beda. Nasab, nasab itu artinya harokat yang lurus. Nasab, nasab itu keturunan. Beda. Tapi kalau basato dengan basoto, yabsutu sama yabsutu, itu artinya sama. Nasab, nasab lurus, ya, maksudnya harokat yang lurus, nasab, fathah. Ya. Atau bisa diartikan nasoba itu yang payah, capek. Nasab keturunan, ntar rame keturunan yang viral. Turunnya hujan dan tumbuhnya tanaman, ini kan nggak mungkin diketahui manusia, susah. Ya, misalnya cabai, kapan cabai ini tumbuh, tanggal berapa? Susah. Nah, karena susah ini itu memakai huruf sad. Ya. Kenapa memakai huruf sad? Sad itu artinya di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia untuk mengetahui hal tersebut. Ya. Tapi ya, ini disebutkan penggunaan huruf sin yang digantikan dengan sad menunjukkan bahwa pemahaman mengenai batasan perluasan pengekangan melebihi kemampuan manusia untuk mencakupnya secara menyeluruh. Ya. Artinya ketika ditulis dengan sad maka itu di luar kemampuan manusia untuk memahami. Cabai tumbuhnya tanggal berapa ya? Enggak ada yang tahu. Ajal kira-kira saya meninggal tanggal berapa? Susah. Ini diganti sad. Kemudian yang berikutnya. Nah, begitu juga di ayat wa zadakum fil khalqi bastah. Nah, mana ini? Ini atasnya. Wa zadakum fil khalqi bastah. Ya. Bastah di sini ditulis dengan sad. Ya, tapi cara membacanya adalah sin lebih utama. Sin. Ya. Penjelasan menyebutkan di mana perluasan yang terjadi dalam penciptaan tidak terdefinisi secara spesifik. Ya. Artinya itu lebih luas cakupannya. Allah Subhanahu wa taala menambah apa istilahnya? Perluasan dalam penciptaan. Perluasan itu dalam hal apa?
susah untuk diketahui. Tapi jika sin, oke, berikutnya sin yang ditulis dengan sin, contoh innallaha astafahu alaikum wazadahu bastotan, pasti ada penjelasannya. Bastotan perluasan dalam hal apa? Ilmu dan jiwa. Ini disebutkan ya, ilmu dan jiwa. Ketika ditulis dengan sin. Tapi kalau ditulis dengan sot, bastoh, perluasan. Perluasan apa? Enggak bisa diketahui. Jika ditulis dengan sin, maka diketahui di sini dalam urusan ilmu dan dalam urusan badan. Allah Subhanahu wa taala memilihnya terhadap kamu dan memberikan penambahan perluasan dalam ilmu dan jiwa dan badan. Badannya gede, kemudian ilmunya juga luas. Nah, ini disebutkan di mana perluasan di sini adalah hal yang khusus dan terdefinisi, dan terdefinisi yaitu perluasan dalam ilmu dan tubuh. Maka sin tidak diganti dengan sad. Karena sasarannya jelas. Nah, kalau sasarannya belum jelas ditulis dengan sad nih, ya sebelumnya. Nih, wa zadakum fil khalqi bastah. Bastah. Ada fil titik-titik? Enggak ada. Tuh. Itu makna antara bastoh dengan bastoh. Kalau diartikan terjemah menurut bahasa, artinya perluasan sama. Bastoh pakai sot perluasan, bastoh pakai sin perluasan. Hanya faedah balaghah atau faedah ilmu sastra yang berbeda. Baik, berikutnya. Nah, ini contoh lagi. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir atau bimusaitir. Musaitir. Ada lanjutannya enggak? Fi titik-titik. Enggak ada. Ditulis dengan sad. Tuh. Nih, dari segi arti. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Nah, sinnya di bawah. Apa maksudnya? Membaca sad lebih utama daripada sin. Jika ditulis di bawah. Tulis di atas, sin lebih utama daripada sad. Ya, ketika ditulis bawah, sad lebih utama daripada sin. Fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Yang bawah, am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Dibaca musaitirun boleh enggak? Boleh, cuma sad lebih utama. Hmm? Saat zaman Nabi? Oh, saat zaman Nabi bacanya seperti apa? Bacanya ini hal yang masuk bagian dari farsul kalimah. Farsul kalimah. Rasulullah itu memberikan toleransi bacaan Al-Quran sampai sabaatu ahruf, 7 huruf. Apa maksud 7 huruf ini? Nah, ini yang diperselisihkan di antara para ulama, khilafnya sampai 200-an lebih pembahasan 7 huruf. 7 huruf itu bukan alif, ba, ta, ta, jim, ga. Ada yang memaknai 7 huruf itu 7 bahasa. Apa itu 7 bahasa? Hawazin, Sakif, Kinanah, Azad. Ya mungkin kalau bahasa Indonesia Sunda, Jawa, Batak, Madura. Tuh. Bahasa Arab sama, dialeknya beda-beda. Maka dialek, ya, contoh kecil ya di masyarakat kita, orang Betawi sama orang bule yang baru belajar, kira-kira lahjanya beda enggak? Beda. Ini sama. Contoh, kayak di sebagian negara atau kabilah Arab itu membaca A susah, bacanya agak miring. Akhirnya wadduha, berarti imalah sugro. Ada yang lagi wadduhi wallaini, imalah kubro. Nah,
Ya, jadi zaman Rasul masih ditolerir. Ya, kenapa? Untuk memudahkan pembelajaran Al-Quran. Nah, ini ntar salah satu bagian yang akan apa istilahnya ya, menimbulkan menimbulkan beberapa perbedaan qiraat. Itu efeknya dari zaman Rasulullah. Sampai dulu terkenal Umar bin Khattab itu ketika ada apa istilahnya ya, imam yang membaca bacaan salah, beliau kalau enggak dalam sholat itu langsung gini. Nah, pernah Hisham yang kebetulan jadi imam di belakangnya Umar bin Khattab ditahan, hampir sholatnya dibatalin gara-gara bacanya salah. Akhirnya begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung begini dibawa ke depan Rasul. Ini sesat. Kenapa kok sesat? Karena bacanya berbeda dengan yang saya dengar dari engkau ya Rasul. Disuruh baca, coba baca Hisham, dibaca, coba Umar baca, dua-duanya adalah sama-sama benar. Ya, sama dengan di ini saya contoh mushaf Tashkon ya. Sebentar. Tashkon. Ya, qiraat lain tulisannya seperti itu. Ntar dibukain. Satashkon, nah ini. Oke. Okay. Yes. La ta'khudhuhu sinatun yang ada sat. Ya wallahu yaqbidu wa yabsutu. Coba sini. Ada enggak? Alal alamin tilka ayatullahi sebelumnya. Berarti di sini. Turja'un alam tara. Kelihatan? Belum ada tanda baca. Iya, ini aslinya begini. Ini asli tulisan siapa? Asli tulisan Al-Quran yang ditulis di zaman Utsman bin Affan. Nah ini Bastotan fil ilmi wal jism. Ini tulisannya begini. Ini Bastotan pakai sin ya. Nah, pakai sin. Qala in, yang baru kita praktekkan. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ini lo enggak tahu dibaca wal hism. Kenapa? Titik harokat gundul. Membedakannya gimana? Ya. Cara membedakan orang Arab dulu gundul begini enggak pernah salah. Kenapa kok enggak pernah salah? Karena mereka terbiasa muamalah dengan tulisan-tulisan gundul gini. Sama dengan orang Jawa yang Jawa asli ya, pakai cacarakan tuh, ana caraka data sawala. Salah enggak baca? Enggak salah. Enggak ada harokatnya. Tapi enggak salah. Ini sama. Tapi di semakin terkini karena percampuran suku enggak bisa terhindarkan, ya mulai pernikahan, hubungan muamalah, dagang dan lain-lain, maka mau enggak mau bahasa itu akan pudar dan hilang secara pelan-pelan, bahasa asli. Ya, bahasa asli. Nah, dari situ ulama mengarang suatu ilmu untuk menjaga keotentikan bahasa Arab, keaslian bahasa Arab agar enggak hilang. Salah satunya adalah ilmu nahwu sharaf. Ini mungkin kalau enggak dibaca. Loh. Nanti ya. Habis. Oh ya. Nah, ini mungkin bas dibaca bas tohu boleh. Nah, apa ini? Nas tohu bisa. Nah. Fil ilmi, oke lah fil ilmi. Wal hisem, bisa. Wallahu ni yukti atau yukta,
yukti bisa, yukta bisa. Cuma yukta sesuai enggak kaidah? Enggak sesuai. Nah, itu enggak pernah salah. Wallahu yu'ti mulkahu. Nah, karena pergeseran semakin dahsyat, akhirnya orang asli, biasanya anak nih, anak, taruhlah orang Jawa lahir sini. Dua-duanya Jawa. Anaknya menjamin bisa bahasa Jawa? Enggak menjamin. Ini sama. Ini kalau enggak dididik dengan disiplin ilmu tertentu, bahasa Arab akan musnah. Kemudian proses demi proses, akhirnya ada ulama yang memberikan tanda sampai orang asing itu enggak bakalan salah, ya, walaupun dia enggak punya ilmu tentang bahasa Arab, dengan titik 3, titik 2, harokat, fathah, dhammah, kasroh, ya, sampai yang terjadi sekarang ini. Ini asalnya begini. Wallahu, ini yang bastotan ya. Yang sekarang yang wallahu yaqbidu wa yabsutu. Coba ini. Alladzi biyadihi uqdatun nikah wa anta'fu. Nah, dikit lagi. Lihat di sini. Coba. Nah. Waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha samin alim andalladhi yukridullaha qardan hasanan qardan yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu, berarti halaman setelahnya. Nah, adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu, sad ya, yabsutu, sin atau sad, tulisannya begini, sad. Nah, setelah dikasih tanda oleh Khalil bin Ahmad Al-Farohiti menjadi yabsutu, lebih utama dibaca sin daripada sad karena ada tanda sin di atas nih. Ini kalau digedein begini ya. Nah, nggak bisa digedein lagi, full. Ya, soto ini di atasnya ada sat, kemudian atasnya sin kecil. Ya, kalau ditulis, ya, ditulis kayak di atas. Wallahu yaqbidu yabsutuhnya. Sat ditulis di atasnya sin. Ya, soto. Nah, ini. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Asalnya adalah tulisannya begini. Bentar. Nah, ini. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dibaca yurja'un bisa, turja'un bisa. Menurut tulisan, ya, cuma sesuai konteks kata, kira-kira mana yang sesuai, turja'un atau yurja'un, dicek ayat sebelumnya. Yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, berarti turja'un, karena khitabnya adalah kalian, maka diganti, bukan diganti, dibaca turja'un. Ini sekarang dirubah menjadi, atau bukan dirubah ya, disempurnakan menjadi begini. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Tuh. Untuk penjelasannya yang terakhir, sad. Penulisan sid sebagai sad amhumul musaytirun lasta 'alaihim bimusaytir. Ya, artinya ketika dibaca dengan shot secara keseluruhan dan mencegah seseorang untuk keluar dari kekuasaan. Jadi penggunaan shot menggambarkan penahanan yang lebih tepat. Ya, shot itu tertahan, tapi kalau sin keluar terus. Ya, tadi sudah dijelaskan. Ya, nah, dari segi faedah, shot itu menggambarkan di luar kemampuan ilmu atau cakupannya lebih luas, di luar kemampuan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Bastoh
Tapi kalau pastontan fil ilmi wal jism, kalau sin langsung ditunjukkan arahnya dalam urusan ilmu dan tubuh. Tapi kalau bastoh lebih luas, yang susah diketahui oleh umumnya manusia tanpa mengetahui ilmu tafsir. Baik, itu mungkin yang bisa dijabarkan pada malam hari ini. Untuk materi sad dan sin selesai, insyaallah minggu berikutnya materi baru di ilmu gharib, yaitu ba yang bertemu dengan mim. Cukup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.